Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa senja. Oh, rasa semanja. Masya Allah. Semanja mana bang pandang abang pada kami? Nampak manja lah bila katakan raksasa tu mungkin dari segi saiz kan. Tapi bila dia lulululul tu hanya nampak manja lah. Situ nampak manja dia. Okay, bang. Subhanallah. Kali kita dapat membawa abang Zul Handy Black. Abang masih boleh kekalkan guna nama Zul Handy boleh, Black bang, boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah dapat abang. Alhamdulillah. Ni pun Allah SWT punya kuasa lah kan. Kasih jumpa kat kita. Merancang, berjanji dah banyak kali dah kita. Tapi Masya Allah ini hari pula Allah SWT izinkan. Alhamdulillah, alhamdulillah lah. Hebat Allah. Allah. Alhamdulillah. Satu terasa macam baik-baik ni tau. Siapa tu yang kurang dewa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Itu salah satu saya kata apa eh. Ikon jugalah pada saya dalam industri muzik ni. Oh, rujukan lah. Betul, betul. Hebat. Ada Ira semua khabar tau. Masya Allah. Dia macam combine Awi dengan... Ya Allah. Betul. Betul. Dhani. Dhani. Dawi lah, Dawi. Dawi. Zafi. Masya Allah. Manja. Okay, okay bang. Masih okay. Buat apa bang sekarang? Kita pun dah tahu abang dah tak ada dekat mainstream. Ada yang kita tahu. So, abang tengah sibuk apa? Kalau ikut sekarang ni saya tak adalah dalam mainstream tu memang dah kurang lah. Kurang tu kalau ikut kan sebenarnya di awal-awal tu memang kalau ikut saya tak nak muncul pun lah dekat TV ke apa ke kan. Dari segi lakonan, drama ataupun filem. Tapi jemputan-jemputan macam program-program yang memerlukan kita nak nyanyikan lagu-lagu dakwah tu ada, jadi yang itu je lah saya terima kot, saya masuk dalam itulah mainstream punya ni lah. Selebihnya sekarang ni rasanya saya banyak aktif dengan berbasking. Nyanyi masih lagi menyanyi, masih lagi nyanyi. Tapi basking lah, kita basking maknanya bermula dah 7-8 tahun lepas lah. Dah lama dah dengan Asylum Buskers. Masih bang? Sampai sekarang, aktif dengan diorang lah sekarang ni, dengan Asylum Buskers. Merata-rata atas jemputan dan juga kita tak basking sebarang-sebarang macam minta maaf cakap lah macam yang ada baskers-baskers lain tu dia port mana-mana dia basking terus kan. Tapi macam kita ni kita atas jemputan. Atas jemputan. So selalunya tu je lah aktif dalam berbasking macam tu. Dan juga jemputan-jemputan ceramah ada jugalah. Jemputan ceramah yang orang panggil kita untuk buat talk. Motivasi sharing, ke apa, sharing-sharing kan, perkongsian. Bukannya kita nak cakap soal agama, hukum, hakam, halal, haram, dosa, pahala tu bukan. Itu bukan tauliah kita. Bukan tauliah saya. Tauliah saya motivasi lah. Jadi apa saja pun program yang dijemput, kita pergi tu atas kata-kata untuk motivasi lah. Benda-benda tu lah sekarang, aktif macam tu lah. Apa, kongsi pengalaman? Kongsi pengalaman. Soal hukum, hakam. Tak. Itu bukan kita itu punya ni. Itu kena ada tauliah. Dan betul kena ada tauliah. Kalau tak memang jadi masalah lah kan. Akan jadi pertikaian macam-macam. Nah, lepas tu selebihnya industri lukisan lah. Dunia masih. Lukisan kita lah Bob. Bob pun melukis juga kan. Masih melukis. Melukis ni atas tempahan juga. Atas tempahan. Potret saya memang sebenarnya saya memang ke situ lah. Tak apa, okay. No problem. Potret tu saya punya expertise lah. Saya punya fokus lah. Tapi sebenarnya macam-macam. Kadang-kadang ada orang minta saya lukis dekat jaket, dekat topi, dekat helmet, dekat kasut. Kita buat semua sebab orang melukis ni. Asalkan dekat pokok pun kalau kau suruh aku lukis pun aku lukis juga. Ada benda yang boleh digunakan untuk lukis. Asal ada medium dia mungkin. Kadang-kadang dekat pasir pun yang tak ada pen pun kita pakai jari pun kita melukis juga kan. Jadi macam itulah atas apa pun. Atas tumpahan orang. Permintaan kita buat. Atas motor sendiri kan. Atas motor sendiri kan. Adalah saya lukis sikit kan. Betul lah. Kalau ikut kan betul lah. Memang kalau saya ambil seni tu dalam diri saya ni. Saya ambil benda tu sebagai satu benda yang besar. Kita tak terima benda tu, seni tu macam benda-benda yang macam aku nak masuklah bidang seni ni. Nak suka-suka lah, nak macam, nak rasa macam jadi penyanyi lah. Nak rasa macam jadi pelakon lah. Tak. Benda ni nature lah. Saya rasa memang bakat Allah SWT kasih. Daripada kecil lagi dah nampak tau benda tu. Maksudnya masa kecil lagi saya melukis pun
kita dah mula melukis-melukis figure-figure manusia kan, figure Spiderman, kartun-kartun kan. Jadi respon daripada ahli keluarga yang nampak lingkungan kita masa tu cakap, eh budak ni boleh melukis lah kan, cantik lah. Ah, cantik lah macam tu kan. Lepas tu kadang-kadang tu bila kita dengar lagu, kita dah boleh ikut beat tau. Ikut beat kan, dun dun tak dun dun dun. Kita masa tak, ha, daripada kecil lagi masa darjah 1, darjah 2 masa tu. Nenek saya pun dah perasan, budak ni bosan, budak ni kok bosan besok main gitar dia ni. Kita dengar lagu ni, kita maksudnya beat tu on tempo tau. Kita bukan sebarang-sebarang macam kan. Bukan pantai. Kan. So benda ni saya nampak bakat yang memang ada dalam diri saya. Semula jadi. Lepas tu pula nak kata apa yang saya buat dalam hidup saya pun, dari segi kerjaya pun, semuanya banyak lebih dalam bidang seni je. Sangkut paut seni. Sangkut paut dengan seni je. Bukan tak pernah kerja bank, pernah. So Handy Black pernah kerja bank. Sebelum terlibat sebagai selebriti lah. Pernah kerja bank dulu. Mula-mula sebagai tailor biasa, sampailah ke promotion untuk jadi officer. Saya pernah 3 tahun saya berkhidmat kerja bank. Tapi masa kerja bank pun, sekiranya setiap year end tu ada pertandingan karaoke inter finance, inter bank apa semua, saya masuk, confirm saya menang. Masa tu memang saya menang. Pernah satu kali tu, ada satu pertandingan tu, artis jemputan dia Amy Mastura. So malam tu saya menang, dia tahulah siapa juara malam tu. Bila saya dah jadi selebriti dan kita berlakon drama yang sama, dia cakap, saya rasa saya macam pernah jumpa you lah sebelum ni, dia cakap. Lepas tu aku cerita flashback, dia cakap. So bidang nyanyian pun, masa kita kerja bank pun terlibat dengan kesenian juga. Dan masa saya kerja bank, ini mak saya tak tahu. Malam saya overtime main club. Saya drama, dulu saya drama. Drama juga. Daripada zaman sekolah. Instrumen abang boleh main apa lagi? Drum, gitar, bass, piano. Banyak. Ukulele. Ukulele pun. Seruling. Seruling tak boleh. Benda-benda yang blow saya tak pandai. Okay. Itu tak boleh. Tiup bunyi sumpah. Okey. Kita okay. Tiup ni hanya speciality dia. Betul, betul. Okey, saya nak tanya ni, macam mana cakap aku masa sekolah abang dah minat lah. Jadi abang cakap aku masa sekolah dah main drum. Masa sekolah tu, masa sekolah menengah dah ada pertandingan muzik untuk pelajar-pelajar senior, dah form 4, form 5 kan, macam bakat sekolah kan. Kita masuk masa tu saya main drum. So pada zaman tu lagi pun dah memang zaman sekolah menengah tu saya dah terlibat dengan band tentera yang main dekat kenduri-kenduri kahwin. Band tentera dekat Seremban lah, saya kampung saya Seremban. Taman Tuanku Jaafar tu, dalam tu ada satu camp tentera. Selalu petang dulu saya suka jogging. Jogging for stamina ni kononnya masa tu suka menyanyi nak ada stamina. Suka-suka je menyanyi nak ada stamina. Tapi bila dengar ada band askar tengah praktis kat camp tu, saya jenguk sekali tu diorang panggil. Masuk adik, nak masuk kan, ikut gate depan tu masuk. So terlibat dengan diorang. Masa tu mak bapak saya pun mula dah macam dia cakap, kau ni besok ni nak jadi apa ni kan. Benda tu dah nampak ke arah tu. Melukis pun jalan seiring, muzik pun jalan seiring. Jadi melukis tu pun, dalam pada saya sibuk main muzik, pergi main nightclub apa semua tu, saya terlibat juga dengan kawan saya yang melukis dekat kaki lima ni. Saya ni, kita ni, saya lah. Orang kaki lima lah. Alah, senang nak cakap lah kan, melukis dekat kaki lima, buat portrait dulu. Kat CM pun pernah duduk. Jadi buat kata orang, muka ni dah biasalah duduk kat kaki lima tu apa semua kan. Jadi benda-benda kesenian ni dan struggle ni bagi kita bukan satu benda yang asing dalam kehidupan. So itu saya nampak, saya pandang dari sudut kesenian dalam hidup yang Allah bagi. Hebatnya Allah. Struggle tu satu kesenian dalam hidup. Sebab saya tengok mungkin ni persepsi manusia berbanding dengan kita yang hidup di kaki lima yang mencari rezeki macam tu. Berbanding dengan orang yang kerja pagi, bangun punch card dan balik punch out kan dekat office kan. Kita rasa struggle macam tu, saya pandang kesenian tu dekat cara hidup macam orang-orang macam saya ni kan. Cukup ya Allah, hebat Allah kan. Yang mana orang yang kerja pejabat tu dia tahu hujung bulan nanti dia ada gaji. Kami-kami ni orang-orang macam freelancer contoh macam kita lah, senang cakap kan. Kita tak tahu ni rezeki kita ni macam mana ni. Hebat kita ni berserah pada Allah tu. Masya Allah. Tu satu sudut kesenian juga. Kan? Sampai sekarang ni saya tak tahu bulan depan saya ada ke tak. Betul, betul. Lagi satu yang saya nak share lah. Saya nak share tentang rezeki kan. Tak pernah terfikir, tak pernah termimpi malam ni saya akan minum strawberry shake. Ada aiskrim. Okay. Dan? Dan percuma.
InsyaAllah tak bayar lah kot, kita tak tahu kan. Tak, percuma kan. Okey. So bab rezeki ni bila alim ulama kongsi dengan saya dengar perkongsian daripada alim ulama. Alim ulama cakap rezeki kita ni Allah SWT dah tulis 500 tahun terlebih dahulu sebelum Allah SWT mencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dia dah tulis dah rezeki untuk hamba dia ni. So, adakah semalam kita berperancangan besok aku nak minum milkshake strawberry? Tak. Tapi hari ni Allah hantar je macam ni. Kan? Well, macam dapat jaket Levi's. Dapat jaket Levi's kalau orang nak kasi kan. Masya Allah ada rezeki dia. Ya Allah hebat. Padahal saya sampai dulu pun tak dapat. Masya Allah. Hebat. Kita throwback jauh sikit. Okay. Abang membesar kat mana? Mm-mm. So ada berapa orang adik-beradik? Okay. Ada tak adik-beradik selain abang yang terlibat dengan dia sini? Saya lahir Negeri Sembilan, Kuala Pilah, dan membesar bersekolah semua dekat Seremban, sekolah menengah, sekolah rendah dekat Seremban. Adik-beradik 5 orang, saya yang pertama. Saya yang sulung. Sekarang ni umur dah, senang cakap dah masuk 50 lah pun. Tahun ni 50 lah. 50 lah. Kan? So, anak seorang, cucu seorang. Cucu seorang. Motor sebiji, bini kan. Bini ada bini. Cuma itulah kan. Seremban lah asal saya. Bersekolah semua kat Seremban. Sampai sekolah menengah. Yang lima orang adik-beradik tu, selain abang tak ada lagi lah yang terlibat dalam dunia seni. Apa seorang terlibat secara serius macam saya ni tak. Tapi ada juga dalam adik-beradik tu yang kita tahulah dia ni boleh menyanyi. Dia ni ada tangan seni, dia boleh melukis. Tapi cuma dia tak explore lebih dan dia tak gunakan benda tu lah. Dalam hidup dia bekerjaya macam orang biasa-biasa lain lah yang pergi pejabat lah. Macam parent abang kalau boleh nak abang ke mana? Macam kerjaan. Dia orang memang kalau ikutkan memang nak kita ni jadi orang yang mungkin kerja-kerja pejabat lah kot. Kan, daripada dulu sebab adik-beradik saya yang lain semua kerja pejabat. Minta maaf cakap, bapak saya ni orang yang bekerja dengan jabatan Felda. Ibu pejabat Felda kan. Jadi adik-beradik saya semua, boleh kata semua kerja Felda. Saya seorang je tak kerja Felda. Saya sebagai orang yang macam sekarang, ada adik bongsu saya kerja KWSP. Yang lain, yang lagi 3 orang yang tengah tu semua Felda. Kelapa sawit. Yalah, Felda sekarang kelapa sawit. Tapi dia orang semua bahagian office lah kat sini, bukan bukan peneroka dekat tanah rancangan tu lah. Okey kot. Bunyi. Kalau kejar. Kita kejar kan. Itulah. So daripada Seremban abang melukis, melukis, menyanyi. So macam mana yang apa yang membuatkan abang berhijrah? Abang berhijrah ke KL tu. Apa dia punya motivation? Dia kan sebenarnya saya hijrah ke KL daripada Seremban tu bermula daripada habis-habis sekolah form 5 tu je saya dah lari ke KL dah. Masa melukis tu masih sekolah lagi. Masih sekolah lagi. Okey, cerita dia gini. Masa sekolah tu saya melukis kat kaki 5 tu saya join dengan otai-otai yang dah senior melukis kat situ. So, habis je zaman sekolah, ada satu insiden yang melibatkan saya dengan keluarga. Ini telagah keluarga anak sulung yang nakal lah, senang cakap kan. Telagah yang gitu sampai kan saya ni bawa diri ke KL. Abang nak sulung? Saya nak sulung. So bila kita bawa diri ke KL tu, masa tu saya mulakan hidup untuk saya buktikan pada orang tua saya, aku pun boleh sukses lah. Kononnya kan. Sebab dia cakap, kau ni kat Seremban ni main muzik lah, pergi melukis lah, apa benda apa semua, nak jadi apa ni apa semua. Habis je zaman sekolah, ada satu pertelagahan yang besar lah. Ini insiden biasa lah kan. Dalam keluarga kan. Saya tak salahkan ayah saya. Itu memang proses pelajaran dalam kehidupan kita kan. Sebagai seorang anak yang kita kata apa, kita nak rebel macam-macam benda kan. So, bila saya ke KL, itulah masanya saya dapat kerja bank tadi tu. Yang saya cakap tu. Saya kerja bank. Dapat kerja bank. Kononnya pergi KL macam orang merempat. Saya tidur kaki 5 tau. Seminggu saya tidur kaki 5 dengan tak ada hala 7. Tak pergi cari sedara mara pun dekat KL tu. Tapi homeless itulah, lah seminggu tu? Homeless, yes. Homeless. Gelandangan lah tidur kat kaki 5 macam ni. Dekat Simpang 4 Bukit Bintang tu yang selalu budak-budak main skateboard malam-malam tu. Depan kedai muzik Yamaha tu. Saya tidur kat situ. Sejarah saya seminggu. Tapi itulah dalam kehidupan saya ni, saya selalu relatekan dengan Allah SWT. Sebab bila saya kaji balik, semuanya atas kehebatan Allah. Seminggu saya tidur kaki 5 macam tu, ada seorang datang tegur saya, orang Seremban juga. Kampung. Orang kampung juga. Lepas tu,
dia bawa saya duduk rumah kedai yang dia sewa rumah atas blok-blok kedai yang kat Bukit Bintang tu. Dia cakap, "Man, duduk rumah abang," dia kata. Dia recommend saya kerja itu ini semua tak jadi lah. Tak jadi, tak jadi, tak jadi. Tapi satu hari tu memang susunan Allah semuanya. Ada seorang member pula datang jumpa saya, akak kepada kawan saya kat sekolah dulu. Okay. Maknanya akak ni pun dulu sekolah saya juga, senior. Dia kenal saya juga, "Kau nak kerja bank tak?" Tu nak kerja bank tu. United Merchant Finance, saya kerja finance dekat PJ SS2. Ada bawa apa-apa sijil ke bukan? Sijil sekolah semua bawa lah masa tu. Ha, masa tu memang kita bawa lah. Betul, dah dekat lah. Memang dekat. Bawa semua kan. So masa tu lah kerja bank. Jadi dalam tempoh 3 tahun saya kerja bank tu, 2 tahun pertama saya tak balik kampung. Raya pun tak balik. Kononnya protes lah. Kononnya protes lah. Tapi dah kerja bank. Dah kerja bank. Tapi nak cerita lah. Ni nak cerita ni. Kononnya nak tunjukkan sukses dalam kehidupan tu. Kerja bank pun saya buat. Malam saya main nightclub. Main drum. Adalah band saya. Main nightclub. Lot 10, Blues Cafe, The Sheep saya pernah main. Blues Cafe? Abang saya tahu. Beetle Nuts. Kan. Saya pernah main dulu. Saya pernah main dulu kat situ. So malam buat kerja main music. Saya kumpul duit, saya beli Harley Sportster. Masa tu dah berdiri dah. Masa tu saya kerja bank tu, belum jadi selebriti, saya dah beli Harley Sportster. Berapa harga masa tu? Masa tu 70 lebih. 70 lebih. Saya beli dekat PJ dekat 222. PJ 222. Harley dah bisa kat situ. 90-an. 93 ke 94 macam tu, saya tak ingat lah. Masa tu lah baru saya berani balik Seremban. Sebab tunjuk motor. Tunjuk motor lah kau nak. Aku sampai dekat rumah. Bapak aku cakap, "Ni motor siapa kau curi?" Maknanya reputasi kita tetap lagi bad reputation lah. Kan? Tapi memang benda tu saya anggap satu proses. Ini zaman dulu dengan zaman sekarang punya mak bapak lain tau. Dia treat anak-anak kan. Kan. So itulah kisah dia kan. Lepas tu barulah dah habis kerja bank tu. Masa saya sibuk main motor tu saya accident. Bila accident tu saya berhenti kerja bank, balik Seremban balik. Masa tu baru saya serius melukis dekat kaki lima. Dekat Seremban? Dekat Seremban. Kat Terminal 1 Seremban. Dah kerja bank ni berhenti? Kerja bank berhenti sebabkan accident. Saya dah tak larat nak jalan masa tu. Saya pergi tongkat, pergi office semua pakai tongkat. So reputation kerja kita menurun. Bos kasih kita option. Okay. Nak berhenti sendiri ataupun you diberhentikan. Saya cakap saya berhenti sendiri lah. Kecederaan abang teruk lah? Dekat sini lah bawah pelipat kaki kita ni ada jahitan lah. Ada jahitan. So masa tu tak boleh jalan, patah. Susah. Dia tak patah. Urat-urat dengan muscle kita dalam ni rosak. Putus. Yes. Langgar orang ke jatuh sendiri? Saya keluar simpang ada lori masuk. Lori? Lori tu masuk, langgar saya bawa lori. So patah tak? Tapi itulah. Koyak. So bila dah tempang masa tu, saya melukis kat kaki lima kat Seremban. Dan itulah permulaan dia pula untuk jadi selebriti ni. Itu dia ada kesinambungan dia selepas pada tu kan. Maksudnya nak sambung terus. Sambung terus kan. Sibuk-sibuk melukis tu. Makan tahun lama-lama kita dengan surrounding people semua kita dah kenal lah. Orang kat situ, peniaga-peniaga apa semua kat situ. Dan tempat saya melukis tu Terminal 1 Seremban tu, di sebelah tu ada satu shopping complex. Shopping complex tu ada anjurkan pertandingan karaoke. Dia ada anjurkan pertandingan karaoke. Brother tu saya kenal yang jaga sound system tu. So kita bila kita pergi sana, "Bang, selagu bang ah nyanyi." Kita nyanyi kat meja konsol tu je. Kita tak naik stage pun. Tapi yang orang lain bayar RM1, pilih lagu nyanyi atas stage suka-suka. So abang ni dalam pada waktu yang sama dia saring tau. Siapa orang-orang yang orang awam ni boleh masuk pertandingan kan. Lala dia cakap, "Eh Zul, kau boleh nyanyilah." Cakap, "Kau masuklah pertandingan ni." Dia cakap, "Tak nak lah, dia bukan nak masuk pertandingan bang, kan suka-suka, kau boleh nyanyi, tak ada duit tau." Dia cakap macam tu kan, "Tak ada duit, tak payah duit," dia cakap. "Kau kasi IC photo state kau, kau isi borang ni nanti semua abang settle." Tengok-tengok dia masukkan saya. So pertandingan karaoke tu berlangsung selama sebulan, 4 minggu lah. Lama ni? Sebulan, 4 minggu. Minggu. Berapa orang peserta bang? Mula-mula tu memang dia ambil ramai. Nyanyi-nyanyi, minggu pertama saringan, minggu kedua pun saringan, minggu ketiga semi final, minggu keempat final. So sampai ke final ni saya ingat saya 12 orang. Saya termasuk lah dalam 12 orang tu. Finalist. Nyanyi. Menang dia. Juara. Saya masa tu abang tahu tak abang boleh nyanyi? Saya tahu saya boleh nyanyi. Cuma kita tak percaya yang aku ni saya boleh jadi juara. Aku boleh menang. Kalau ada pertandingan dan saya ni jenis tak suka masuk bertanding-bertanding ni. Macam orang ambil saya masuk Gavaganza itu hari pun semua. Saya sebenarnya tak suka dipertandingkan lah.
bukan bukan kata aku ni bagus. Aku sebab aku tahu ada orang lain bagus. So macam aku ni tak payah dipertandingkan pun tak apalah. Ah maksudnya gitu tau. Faham? Ah tapi memang dah dapat offer banyak kali dah tu. Tu. Ah betul, betul. Ah tu banyak kali tu. So kita balik-balik pada cerita tadi. So masa sebelum diumumkan pemenang tu, artis jemputan untuk buat persembahan selingan masa tu Liza Hanim dengan Acik DKFC. Dua-dua ni masa tu first album dia orang dan dia orang tengah promosi album. Dan saya menang masa tu. So bila saya menang, rupanya one of the judge pengadil masa tu Zul Tubaitu. Dia bekerja dengan syarikat rakaman Surah Record lah, SRC. Dia lah offer saya. Dia kasih saya kad. Kita berhubung dapat ni offer untuk jadi penyanyi untuk Andy Black lah. Masa tu Andy Black tengah tak ada penyanyi. Yeah. Tapi sebelum tu abang final lagu apa? Nyari janji. Boleh sampai eh? Dulu lah. Sekarang pun sampai tapi takkan nak nyanyi kat sini kan. Lagu tu tinggi. Okay, lepas tu so, dapat tawaran. So bila dapat tawaran tu, saya balik rumah. Saya nak sebesalah nak cakap dengan mak saya. Apa aku cakap dengan mak aku ni kan? Tak bagi ke? Bukan tak bagi, sebab kita tahu daripada dulu dia cakap, kita tahulah dia nak anak dia ni jadi apa kan. Kita tahu bukan dia nak anak dia ni jadi artis lah. Senang cakap lah kan. So saya cakap dengan mak, nak kena naik KL lah mak. Asal 3 bulan ni. Asal lamanya? Tolong kawan jual durian. Tolong kawan jual durian. Siapa jual durian? Kan, musim musim durian lah. Saya cakap kawan punya pekerja ada balik kampung tak balik. Dia kurang pekerja ni. Minta tolong. 3 bulan. Dia pergi. Mak kasih lah. Tapi pergi buat album ni. Recording. Dan SRC pun masa tu kasih rumah. Surah Record dia kasih lah kita punya macam-macam lah. Makan kita semua dia jaga. Jadual kita semua dia memang nak groom kita. Untuk boleh blend dengan Andy Black tu kan. Dan duduk bersama dengan kumpulan Andy Black sendirilah. Dan sesi latihan kita setiap hari selama 8 jam. Disiplin semua, jadual semua dia buat. Waktu senaman saya bila, waktu jogging saya bila, apa semualah. 3 bulan. Album pun release. Album release kita buat dekat Hard Rock. Hari Sabtu. Selepas lunch hour masa tu. Hard Rock KL lah. Habis je launching tu. Dengan reporter ambil gambar, interview apa semua ni. Aku tahu ni besok keluar paper ni. Kan? Confirm keluar paper ni. Habis interview tu, saya balik pergi Pudu, saya naik bas balik Seman. Sebab besok aku nak pergi kedai, nak buka kedai, nak melukis. Nak jadi artis pun nak buka lagi. Saya masa tu macam tak fikir aku ni artis lagi. Saya ni tak pernah bawa diri saya ni, saya rasa macam, aku selebriti, korang orang biasa. Tak, saya tak pernah rasa gitu. Tak pernah, lillahi ta'ala. Tak tahu lah, mungkin kita ni orang kaki lima. Kan? Kita tak pernah rasa macam nak duduk tinggi-tinggi pada orang lain, tak pernah. So, saya rasa macam aku jadi bangang pula kalau aku nak belagak-belagak macam orang tu kan. Tak boleh, saya tak boleh. So, lepas launching album tu, saya balik Sembad. Besok nak melukis ni. Pergi balik kat Sembad, kat kedai saya besok pagi tu. Macam biasa, kita punya style memang sempoi-sempoi lah. Pakai t-shirt, pakai seluar jean, pakai sneakers, melukis kan. Dekat radio kat kedai kita ni, lagu keluar tau. Remak lagu aku kan. Saya dengar lagu saya keluar tau. Lepas tu member yang duduk sebelah ni cakap, "Uy, lagu Awi baru. Sedap Allah." Cakap, dengar. Uy, dengar. Okay, aku dengar tapi saya tengah lukis pinggan masa tu. Ya. Lepas tu dia bangun, dia pergi kedai sebelah. Kedai sebelah tu ada jual buah-buah, ada jual surat khabar apa semua. Dia beli lah. Kedai mamak tu. Lepas tu dia duduk sebelah, dia baca Metro. Dia perasan dia baca Metro. Lepas tu Metro sampai, pok je. Jual durian 3 bulan. Member ni, member marah, partner meniaga ni. Jual durian 3 bulan dengan aku pun aku tipu kan. Cakap, Member pun tak cakap. Seorang pun tak tahu kan. Dia cakap, bukan Mat, aku malu Mat kalau lagu aku tak sedap ke kau. Aku malu balik kampung ke apa semua kan. Kejap lagi tu telefon dalam kedai bunyi. Kering. Saya melukis kat sisi kedai masa tu. Telefon kat dalam. Telefon bunyi. Member saya bangun. Bapak saya call. Bapak saya masa tu kerja KL lah. Felda kat sini. Zul call. Saya pergi bapak saya call. Ni bila kau jadi penyanyi ni? Dia dah baca paper pula kat KL. Aduh kan. Tapi setakat-setakat tu lah. Cuma masa tu perhubungan saya dengan keluarga, dia nampak macam dah okey sikit. Tapi masih lagi belum betul-betul ni. Dengan mak okey. Dengan ayah lah. Biasalah dengan ayah ni dia macam ada satu. Mak masa dapat tahu yang abang buat jadi artis ni apa? Macam mana dia punya reaction dia? Mak saya jenis macam boleh cakap jual durian tadi kan? Dia pun macam tu lah juga cakap. Kau dia jual okay lah. Mak saya okey je lah kan. Jual durian. Jual durian apa? Jadi artis pula ni kan. So masa tu mungkin dia jadi okey sikit sebab
mungkin keluarga kita sebenarnya intention dia, dia tak nak tengok anak dia ni besok membesar hidup melarat. Jadi bila dia tengok anak dia ni dah menyanyi, okey, dah boleh beli kereta, dah apa, okey, dia dah okey sikit. Dia tak bising sangatlah. So itulah dia puncanya boleh sampai ke KL dah jadi selebriti tu. Masa tu kira tahun 98 lah, 98-99 macam tu. Betul-betul lagu tu. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Ha, alhamdulillah. Cantik perjalanan rezeki tu kan. Mula apa-apa, kena paksa masuk dengan apa, menyanyi, karaoke. Lepas tu, dia punya siapa yang Zotubaitu panggil pula untuk Andy Black. Kebetulan Andy Black pula tengah memang pecah, tengah tak ada menyanyi, pecah. Yeah, terus-terus peletup pula lagu tu. Alhamdulillah, betul. Tu pasal saya cakap, dalam hidup saya ni, banyak saya relatekan dengan hebatnya Allah punya susunan lah. Jadi kan sebab apa, tak pernah saya termimpi, tak pernah bercita-cita pun nak jadi selebriti macam ni, nak jadi pelakon macam ni kan. Tak pernah, tak pernah. Dan masa tu pun masih lagi lost dalam hidup, masa nak cari arah hidup tu. Cuma aku tahu, aku nak layan diri aku ni dengan apa yang aku minat. Kita minat melukis, kita minat menyanyi kan. Kita buat tu je lah, mak bapak suruh, eh kau pergi interview ni, eh kau pergi interview ni, interview. Pergi pun macam tak pergi kan. Pergi serong, tak pergi interview pun kan. Ha, kan. Sudahnya gitulah tu, tapi betul lah, hebat Allah lah. Rupanya sudahnya bila saya buat satu kesimpulan dalam hidup kau, wa imma kau kerja presiden sekalipun, sebenarnya semuanya dalam penjagaan Allah SWT. Semuanya kan, walaupun dia kata negeri aku ni, negara aku ni atas pemerintahan aku sebab aku pandai menjaga ni, kau pandai jaga, otak kau siapa bagi? Allah juga bagi sebenarnya kan. Sudahnya gitu je, tangan kita ni boleh melukis orang cakap macam-macam ni, Allah yang bagi sebenarnya. Semua orang ada tangan tapi tak semua boleh melukis. Hebat lah, Allah hebat. Saya dapat banyak kat situ lah. Dari sudut-sudut kat situ pula saya dapat banyak. Ya Allah, benar ya Allah. Tak ada daya kita kan. Semua atas ketentuan dia silang dia. Betul, juga. Betul, betul. Okay, abang dalam Handy Black tu berapa lama ya? Tahun? Handy Black saya start betul-betul masuk 98, album keluar 99. Lepas tu 99, satu album, 2001, second album, 2003 second album. Maknanya, tiga album. Tapi tiga album ni dalam tempoh 5 tahun, 5-6 tahun lah aktif dengan diorang dalam recording dan juga pergi show-show semua. Cumanya masih lagi berhubung dengan diorang sampai sekarang. Sampai sekarang kita orang close, kita orang close. Cumanya tak nampak dalam dunia mainstream ni sebab demand tak ada. Demand tak ada, so kita nak buat comeback pun untuk apa sebenarnya? Bukanlah kita nak cakap apa sebab kalau orang tak sudi buat apa kita nak tegeh-geh macam tu lah kan. Sebab yang kita nampak, yang kita kaji sendiri pun, kita duduk bincang-bincang satu grup, kita cakap demand yang masih ada lagi dalam industri rock kat Malaysia ni, Wings, Surge, May, Lavender, insyaAllah kan. So kalau kita ni yang kalau betul-betul nak berani-berani nak buat show, kau ingat orang datang ke? Aku tak confident orang datang. Kita tak confident, demand tu tak cukup kuat macam dulu. Kan. Jodoh dengan Handy Black tu kenapa tak panjang? Abang keluar ke atau memang? Masa tu ada satu zaman tu, album ketiga tu kita punya album tak berapa dapat sambutan sangat. Tapi lagu Seri tu masih kuat lagi. Walaupun lagu walaupun album kedua keluar, album ketiga keluar, lagu Seri tu masih lagi dominan kan. So permintaan orang panggil saya show masa tu banyak seorang-seorang pula. Ini masalah dekat Malaysia. Dan Andy Black ni yang saya sayang dia orang sebab dia orang faham sangat situasi ni, buatkan kita orang tak pernah masam muka pun pasal benda ni. Dia orang okey sebab dia orang faham sangat. Dia orang pun tahu kenapa aku nak tegeh-tegeh pergi bawa gitar aku nak main sedangkan dia nak bayang kau seorang je penyanyi. Dia orang tak ada bajet untuk satu band kan. So dia kata tak apa Zul, kau carry je nama Handy Black tu. Tu yang sampai sekarang saya bawa je, Zul Handy Black tu. Oh, sebab tu ya saya tengok. Kadang-kadang macam bila dah pecah, tak boleh guna pakai nama tu. Tak. Handy so, Black. Masih lagi lah. Isa pun masih lagi pakai Handy Black, penyanyi dulu kan. So kita nak bergerak ke mana pun nak pakai nama Handy Black tu bawa. Amy Drama Ekspedisi tu pun Amy Handy Black juga. Kalau ikut kan. Tak ada isu lah. But EYE yang main bass tu pun But Andy Black tu. Sebenarnya macam contoh masalah-masalah macam banyak penganjur nak panggil vocalist itu sebenarnya daripada masalah punca dari siapa sebenarnya? Industri. Masalah di industri sendiri yang merosakkan industri ni. Aku cakap kalau sebab ni YouTube kita boleh cakap straight forward je lah kan. Kita lantak je lah kan. Sebab apa? Industri Malaysia ni tak sama macam industri Indonesia lah saya tengok.
Sebab kita pun dengan artis-artis Indonesia pun kita ada berkawan, kita kenal apa semua kan. Dia orang cerita sikit-sikit scene dekat sana apa semua kan. Dekat sana korang jangan nak main-main ke artis ni, artis boleh saman korang tau. Ha, kat sini kita dengan minta maaf cakap dengan industri, kita ni macam hamba. Okey okey okey. Nyanyi mana? Nyanyi. Okey okey, nyanyi sini. Seorang kena datang seorang. Okey seorang. Tak boleh datang satu grup, tak boleh. Okey seorang. Dia orang no. Kita satu grup. Kalau tak aku bisa saman kamu. Kan? Kenapa? Kenapa kami satu grup enggak tahu tiba-tiba baik penyanyi kami menyanyi di sana. Kami bisa saman kamu. Kita tak berani sebab mungkin kita pun tak tahu tentang undang-undang ke, kita tak tahulah. Kan? Dan industri sendiri pun sebenarnya industri sendiri yang mold budaya tu begitu. Kalau industri tak mold budaya tu begitu, dia kalau dia tahu tu grup, dia panggil 5-5 orang turun. Kalau grup tu 4 orang, 4 orang turun. You have to pay. Kalau kau tak ada duit, kau jangan panggil grup tu. Habis cerita. Kenapa perlu penyanyi saja sebagai wakil? Bukan, ni bukan sebab aku nak cakap ni. Kalau ikut kan memang menang kat aku lah. Untung kat aku seorang kan. Aku makan seorang. Tapi sebenarnya bila kita bercerita isu ni, sebenarnya industri tu sendirilah. Kalau industri tu tak budayakan benda tu, benda tu tak jadi gitu. Kenapa Barat boleh je? Scorpion turun 5 orang. Air Maiden turun 6 orang kan. Dia jangka masa panjang lah. Akan datang industri juga yang collapse. Slow-slow. Betul. Betul. Tak ke mana lah. Okay, kita collapse tu, collapse ke bahagian kedua. Minum hari ni. InsyaAllah.